Semuanya, selamat datang di Jugumin Channel. Nah, sih. Iya. Ketawa lu, tampol ntar muka lu, jangan gitu guys. Gua ada kurus gini, tampol melayang hidup gua guys. Nyawa gua langsung pindah guys. Assalamualaikum. Oh. Apa lu? Surprise. Lu gak mati? What the hell? What the hell is that? Hah? Lu jarak deket itu. Keringet dingin gue bos. Gak mati lo jarak sekali itu lo. Ini kadang emang bubu pecel, gak ada fast lo itu musuh guys. Wah, shotgun ini kan bug ya. Wah kan bug lagi location. Maaf lah. Mati aja deh. Cepet amat matinya. Gue pengen pake M16 teman-teman. Gue gak ada fast ya, kalau gue jalan pasti mati gue nih. Cuali temen gue covernya bagus sama satu. Tapi gue agak ragu sih kalau dia gak cover bagus, gue gak ada fast. Tapi kalau gue gak maju sekarang kapan? Let's go. Dengan kekuatan shotgun gue yakin sih. Bisa lah. Set satu hit. Tutup pala pecah. Kira fast. Masih ragu gue mau harus. Nah gitu dong. Easy. Gini-gini tangannya. Kalau gue sih udah mati. Cuma gak apa-apa sih. Pakai flashbang juga cukup menikmati gue. Aduh, dapat ini laser ya. Dapat laser terlalu sulit di ingkari deh. Keinginan gue menggunakan BMP kalau ada laser. Kita main jarak dekat aja ya. Ini dua senjata terkuat saat ini nih. Laser UMP terlalu kuat sih untuk ditinggalkan guys. Laser UMP itu udah kayak nge-cheat pak. Kayak main epep gua. Gak usah nge-aim. Tembus semua badannya. Langsung ya, kita menuju ke daerah Rozok Gergopol. Kalau gak dapet kill. Gue kira tadi yang nembakin gua temen gua, ternyata musuh coy. Karena gua tinggal gak seneng gitu kan, wajar aja sih. Oke. Okay. Bergerak menuju ke Rozok temennya. Ada suara tembakan sana. Tembakan mini. Help. Easy. Easy. Dua senjata terkuat tidak dekat sekarang. Easy. Dua senjata terkuat tidak dekat sekarang guys.
YMP dan AKM. Oke. Nope. Nope. Kanan kiri kanan kiri kanan pusing. Rada rada mungkin. UMP AKM. Gue pengen pakai mini sih, ada nggak kalau mini nggak? Banget ya UMP jarak segitu, laser grip plus M assist nempel, berasa nge-cheat gua. Kayaknya UMP jauh lebih kuat sih, jauh sih. Sniper lihat nih. UMP terlalu kuat guys. Senjata terkuat saat ini UMP sih, nggak ada lawan. Tak ada yang bisa mengalahkan kengerian UMP. Menurut gue ya, UMP nggak usah buka scope guys, hip fire doang. UMP paling kuat sih UMP. Reloadnya juga lumayan. Berasa pakai Groza, cuman lebih sakit jarak dekatnya. Karena Groza itu kalau jarak dekat, hip firenya itu spreadingnya parah banget, nyebar kemana-mana pelurunya. Kalau UMP udah megang laser, tembakannya itu, oh, nggak ada obat. Plus M assist, aduh, lebih gila lagi. Udah berasa nge-cheat gue. Tempel banget M-nya. Entah apa alasan Tencent membuat UMP sekuat ini. Mungkin karena sempat gak laku kali ya UMP ya, dulu ya, semenjak ganti warna peluru langsung senjata OP. Terlalu kuat sih UMP, harus di nerf sih. Masa anti nerf yang gak lah, yang MG3 lah ini lah. Ini juga kulit nerf kali. Bukan lagi ngelut. Sniper ya kan, kasih aman lah. Groja dia, Groja sakit, cuman gue lagi pengen pakein tiba-tiba. Watch out! Ada musuh di situ ya? Di rumah itu juga ada orang kan? Bantu temen dulu deh. Aduh bensinnya sekarat lagi, gue ganti ya. Astaga. Help. Watch out. Marked a location. Watch out. Watch out. Bang.
Thank you. Awesome. Woi, Pokemon air. Bye. Segitu. Eh ada orang depan. Resepnya. I got supplies. I got supplies. Makan gue dong ya. Ya, ini favorit sih sekarang. Kayak dengar suara orang, tapi kok kayaknya nggak ada. Atau perasaan gue dong ya. Perasaan gue dong ya. Dibanding ke ya kocak apa ya kocak musuhnya mana nih nggak ada musuhnya gua ada punya sniper ya kan jarak jauh jarak dekat pakai MP sisa musuh 12 zona segede ini penongkong di sini semuanya gua sih matinya di HBD terus ya jadi HBD adalah hal yang sangat gua benci. Mungkin maksudnya di sini sih karena pesawat dari atas ya harusnya di apartemen ada nih harusnya ya udah pergi kali ya itu mobil gerak gak? Batur kan ini mobil mau meleduk mobil gue bah. Sisa 12 guys, 12 dengan kekuatan cinta saya akan melakukan yang terbaik dan buat musuhnya bermandikan cinta peluru ya. Aduh duh, mobil dulu deh. UMP sih, gila UMP kuat banget. Kalau Groza itu kuat bila kita membuka scope ya. Kalau hipfire-nya susah, kadang kalah. Cuman ya banyak menangnya sih. Cuman gue lebih suka UMP sih. Kalau udah megang laser itu kayak ada ilmu hitam. Kayak what the hell. Duh kenapa jatuh. Besinya sisa 7, 6, 8. 8 guys. Di depan. Ada yang nembak sniper tadi baru ke arah kita. Cuma untungnya gak kena. Dari arah tower kah? Tapi ada apa tadi yang nembak? Sumpah tadi ada yang nembak. Jelas juga ini match. Musuhnya sisa 5.
jelas banget damage. Semenjak gak ada Halloween gak seru ya. Kita butuh keseruan dari Halloween malah gak dikasih. Sama Tencent. Capek deh Tencent. Kasihlah muda yang seru dulu ini. Biar ada hiburan, kalau gak ada hiburan saya. Males banget mainnya. Sumpah itu helm 2 gak penuh. Hah? Woi Tencent, kayak mana level 2 gak kenok helm? Tembak gue. Tadi tembak kok boom. Tuh kenapa? Kenapa gue? Granat tuh dulu. Bang! Dapet lagi. Ya apa enggak gua? Semua kok FK mau semua ya? Tapi ini angle ya, kalau nggak ada event jadi kayak gitu gameplaynya. Sini lah pasang suci. Surprise. Bye bye. Main apa nih guys, guys? Gak jelas banget deh matchnya. Dragon, triangle. Gak ada keseruan. I got supplies. DPS gue bambang. Seru seru seru. Kalau ini seru nih. Gue ngeliat loh. Ya ampun, ngapain orang tuh. Nah gitu, goyang 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 goyang. Goyang terus bro, goyang terus. Kena guys, kena guys, kena guys. Pelurunya telat banget coy, sumpah kayak ngecut gue. Bisa lu udah ganti sniper lu mati ya, kocak kocak. Oke lah, ini macam gak aneh ya. Gue nunggu event baru dari Tencent, sebuah kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.